silakan. Oke, Pak, izin nih mau konfirmasi perihal berita yang beredar katanya Bang Ube Onsu atas nama istrinya Samuelnya tuh ngajuin gugatan. Iya. Itu benar enggak? Jadi setelah saya cek di sistem informasi penulisan perkara kepanitiaan perdata itu belum masuk ke sistem. Tapi barangkali sudah didaftarkan melalui sistem e-court, e-filing, kemudian sudah e-payment, tapi mungkin pendaftarannya belum di-input ke sistem informasi perkara. Gitu. Sudah ada benar bisa masuk. Ya kalau informasinya sudah dapat, tapi kami harus memastikan kalau sudah masuk ke sistem informasi penulisan perkara. Jadi sistemnya nanti melalui e-court, kemudian kalau sudah diinput ke ICBP nanti akan ketahuan. Untuk ketahuan itu berapa lama, Pak? Sudah tahu. Besok sudah. Besok sudah tahu itu. Besok saya informasikan ke teman-teman. Kalau boleh tahu, ini digugatnya sejak, maksudnya mengajukan gugatan ke sini sejak kapan dan misalnya? Nah itu tadi, kan nanti belum secara sistem, nanti akan kelihatan data-datanya, siapa kuasa hukumnya, kemudian mengenai apa gugatannya, kan harus kita lihat di apa, ikut. Tapi memang sudah ada gitu ya Pak, cuman memang data lebih jelas. Ya informasinya ada, tapi cuman kita harus memastikan. Ada lagi? Pak, tadi kan ngeceknya atas nama Ruben Onsunya atau nama aslinya? Karena nama aslinya itu Ruben Samuel. Ya, betul. Nama aslinya kan Ruben Samuel. Yang menggugat dari pihak laki-laki atau perempuan? Kenapa? Informasinya dari pihak itu, perempuan. Perempuan ya? Tapi besok kita pastikan. Oh.